selamat pagi semua, hari pertama di Bali. Agendanya kita hari ini, semalam Bang Munjek udah main ke Baus BUR. Harusnya pagi ini, tadi pagi dia udah berangkat ke Negara untuk check up motornya dia. Setelah di chat, terus gak pernah di check up selama sesi balap terakhir di Belelang. Sekarang ini agendanya hari ini Bang Munjek ajakin teman-teman semua untuk main ke MJM 29 Bali. Kita bakal lihat prepare mereka juga untuk laga persahabatan. Katanya Bos BWR kan laga persahabatan ini no baper-baper. Red Alien, tadi info dari Bos Red Alien dia sudah OTW ke bengkel. Dia juga motornya beres kontes hari Sabtu kemarin. Hari ini atau pagi ini baru berangkat ke bengkel. Tadi infonya sudah OTW. Ini sudah jam setengah 12. Kita langsung berjalan ke bengkelnya Mantre. Ini di Jalan Tuku Umar, enggak terlalu jauh, paling sekitar 1 kilo aja dari apa namanya? Bengkelnya. Kita langsung bakal OTW. Yuk, OTW. Rungkat. Yuk, tewe guys. Tewe. Kita langsung tewe aja nih. Persettingan mungkin hari ini kita lihat aja nanti gimana perjalanan hari ini, cuy. Ini harusnya tayang setelah main ya, cuy. Biar tidak, ya biar lepas seru. Lah. Biar seru. Ini vlog sebelum main, tapi tayang setelah main. Oke, siang kita langsung OTW cuy, OTW. Si Grand Bundle parkir di sini cuy. Kita lihat cuaca hari ini ternyata cukup mendung Bali cuy. Denpasar cukup mendung hari ini. Di situ agak cerah tapi di sana juga ada awan yang cukup tebal. Pokoknya bawa Grand ke Bali by the way seperti biasa. Nanti kita bakal review-review motor standaran juga kayaknya. Standar-standar modifikasi lah. Kita langsung bakal OTW ke bengkel Mantre. Tinggal sekilo apa 2 kilo kurang lah dari sini. Sana tinggal ke kanan langsung udah nyampe. Kita gas langsung sekarang ini cuy. Oke, Bang Munjeng sudah sampai di tempatnya Blidek. Ini pas lagi Om Bracok baru sampai juga bawa si motornya karena baru beres kontes cuy. Ini kita lihat branding mobilnya cuy. Red Alien 093. Kabel belakang lah. Mana nih? Kipli selalu ada, hadir di mana-mana dia. Selalu masuk prim. Bentar. Dia beli dah. Tunggu bentar. Ini ada motor-motor baru juga nih. Motornya Ponari ini nggak pernah diurus, berkarat, berkaratan motor Ponari ini. Nggak pernah diurus. Ponari, terus motornya Bos Jaka, The Souza, sama ada motor baru satu lagi nih cuy. Motornya Waini, Hemic Prime Standard juga cuy. Kerangkanya kayak mirip sama yang punya Red Alien cuy. Pakai kepala 125 jet juga. Oke sekarang ini, wey! Bagaimana? Ngeri. Ini motornya baru aja datang cuy. Ini ada mesin yang Hemic King ini, Hemic King. Ini Hemic King yang dulu nih kayaknya? Iya. Hemic King. Hemic King yang dulu injeksi, tapi nggak tahu bakal injeksi apa enggak. Nah ini detail-detailnya lebih baru lagi cuy. Red Alien, kita lihat aja nih cuy. Baru turun. Baru beres dari perkontesan duniawi. Setelah kontes, sekarang bakal langsung lanjut untuk persilatan, perliaran duniawi cuy. Oke, ini di bengkelnya Blidek hari ini cukup ramai teman-teman yang lagi pada prepare. Tas sehat dulu. Gimana kabar? Siap. Ini kayaknya kabur dari kantor dia nih. Kabur dari kantor. Bahaya nih. Oke, ini motornya baru aja sampai cuy. Kita tunggu Heru masih sarapan tadi barang berangkat dari hotel. Cuman orangnya masih di jalan. Bang Munjeng duluan sampai di bengkel cuy. Mungkin nanti kita bakal langsung lanjut ke persettingan nanti cuy. We'll be right back.
coba dulu, paling 1-2 aja di depan bengkel cuy. Habis besok lo isi dulu. Ini dicoba di depan bengkel dulu. Ini gara-gara habis kontes, bannya itu jadi licin banget cuy. Ngesot-ngesot dari tadi cuy. Oke, dicoba lagi cuy. Sekali cuy, mana cuy.
Ngagetin aja modalnya. Oke, kita mau prepare ke tempat setting di Serangan. Settingnya biar bisa ngerasain top shape-nya. Sehat dulu, sehat. Aman. Kita langsung OTW, semoga aman sentosa, nggak ada trouble. Biar bisa maksimal nanti gasnya, cuy.